Oh ya, sebelum gue mulai video ini, gue video ini singkat aja dan ini gue pakai kamera HP juga. Sorry kalau misalnya resolusi jelek dan gue nggak peduli. Ini video cepat dan gue no edit. Jadi video ini surat terbuka untuk kata halilintar. Jadi gue ceritain kronologis ya dulu. Jadi kemarin gue udah bikin konten tentang gue kritik Atta yang dia minta jalan-jalan gratis ke tour travel. Dan video itu udah gue upload dan udah masuk trending 36 juga gitu. Terus pas gue lihat sore-sorenya, video gue kena takedown gitu. Gue bingung kan, ini kena takedownnya kenapa nih? Gue buka kan, ternyata gue disu copyright sama Atta Halilintar gitu. Padahal gue pakai lagu dia cuman ya 5 detik di awal lah gitu. Cuma sebentar. Yang anehnya setiap kali gue kritik video-video dia, kayak makanannya segala macam, gue tuh pakai lagu dia tuh lebih lama malah kayak durasinya gitu. Dan dia gak pernah klaim gue copyright gitu. Dan anehnya sekarang kalau misalkan masuk trending, kenapa dia takedown video gue gitu? Anda, lu merasa gue kayak, wah sekarang udah masuk trending nih, saatnya nih gue buat dia nyesel gitu, kayak ngekritik gue pas masuk trending pakai nama dia, dia takedown gitu segala macam, biar mungkin dipikirin dia biar tau rasa nih, lu udah susah-susah gue takedown. Gue nggak peduli men, mau masuk trending kayak mau enggak, kayak gue bukan trending seeker kayak lu anjing, kayak cari-cari trending gue nggak peduli. Maksud gue kalau misalkan video gue sekarang ke takedown, ya udah nggak apa-apa, gue bakal upload ulang gitu. Ya udah, gue kalau nggak pengen ada lagu lu, ya udah ntar gue delete lagu lu gitu. Gue nggak peduli viewsnya berapa sih, emang gue pengen kritik aja gitu. Emang lu layak untuk dikritik. Sekarang kalau misalkan kemarin video gue tuh udah banyak banget yang nonton dan banyak banget yang kayak sepemahaman sama gue gitu. Dan lu nggak bisa terima gitu, maksudnya kayak banyak yang orang yang emang nggak suka sama lu gitu. Semua orang juga banyak main yang gak suka sama gue. Cuman gue gak pernah tuh kayak namanya kayak sok bersihin nama gue gitu. Kayak ya udah biarkan orang yang menilai gitu. Yang anehnya kenapa lu take down video ini waktu udah masuk trending. Lu pasti udah ngeliat main kayak di beranda gitu, pasti ada video gue soalnya relate sama nama lu gitu. Ya menurut gue, lu gak usah jadi YouTuber sih. Kata lu YouTuber nomor 1, tapi lu gak usah dikritik. Gue terlalu open ke orang-orang yang mau kritik gue. Gue juga gak pernah marah gitu. Asalkan gak usah lu bawa tentang agama, ras, dan orang tua gitu. Gue gak masalah gitu. Lu mau kritik gue juga okay, gitu. Gue gak bakal ngusik lu juga. Semua orang punya pemikiran yang beda-beda. Dan menurut gue kali ini lu bener-beneran sampah sih. Gitu doang. Udah gitu ya, ini video cepet aja. Gue 2 menit gue bakal upload. Yang belum masuk 3 menit. Semoga didengar. Anjing lu.